قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا، الحمد لله kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan bahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan masalah ya hijrah, ya pengertian ya hijrah dan yang terkait dengannya, sebelumnya saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada para ikhwah dan akhwat. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya kehadiran kita di majelis ilmu adalah untuk belajar. Kehadiran kita di majelis ilmu adalah untuk menuntut ilmu. Maka perbaiki ya niat kita. Tidaklah kita menuntut ilmu kecuali karena menuntut ilmu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Dan tidaklah kita menuntut ilmu agar supaya kita bisa beramal ya sesuai dengan ilmu, dan agar supaya kita bisa menyampaikan atau berdakwah yang dakwah kita dibangun di atas dasar ilmu. Ini selalu kita perhatikan. Kemudian tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi seorang yang memberikan ilmu dia adalah bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka peluang kesalahan itu ada. Artinya dia tidak ma'sum. Dan sikap yang baik bagi seorang penuntut ilmu, sikap yang baik bagi seorang mukmin ketika dia mendapati kekeliruan,
dia mendapati kesalahan dari saudaranya, maka dia memberitahukan kesalahan itu. Dia menyampaikan kesalahan yang dia dapati dari saudaranya itu kepada saudaranya yang salah itu. Baik itu salah bertindak ataupun salah berucap. Itu yang benar. Jadi saat seorang penuntut ilmu, seorang muslim, seorang mukmin mendapati kesalahan pada saudaranya, maka dia menyampaikan kesalahan itu kepadanya agar supaya dia memperbaiki, ya, mengoreksi kesalahan itu. Dan kebenaran itulah yang wajib untuk diikuti. Dan bukan merupakan akhlak seorang mukmin ketika mendapati kesalahan seorang, baik ucapan ataupun perbuatan, dia bisa akses orang yang salah tersebut, saudaranya yang salah itu, dia bisa bertemu, dia bisa berkomunikasi, tetapi dia tidak menyampaikan, tidak memberitahukan kesalahannya itu, melainkan dia membicarakan kesalahan tersebut di belakangnya. Itu bukan sikap seorang mukmin. Apalagi kalau dia hanya mendengar saja disampaikan kepadanya bahwa si fulan atau si fulanah yaitu salah, dia begini dan begitu, begini dan begitu. Lalu kemudian dia juga ikut dalam pembicaraan itu dan ikut serta juga dalam menyebarkan kesalahan itu. Ini bukan sikap seorang mukmin. Dalam Al-Qur'an sudah sering kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka perjelaslah berita itu. Allah Subhanahu wa taala bahasakan, serukan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita tahu bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan seorang sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat dari satu kaum. Lalu kemudian beliau kembali, belum sampai di tujuan beliau sudah kembali dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak mau membayar zakat, bahkan akan memeranginya. Rasulullah sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Turun ayat ini. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah takdirkan, Allah sebutkan dengan apa? Kata fasik. Karena beliau menyampaikan satu berita yang tidak sesuai dengan realitanya. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan dengan bahasa apa? Fasik. Bagaimana dengan yang bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terkait dengan informasi buruk, berita negatif tentang saudara kita, maka kita terapkan ayat ini, ikhwah sekalian. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Bagaimana cara kita untuk mengklarifikasi, untuk tabayyun? Tegaskan kepada dia, betul ini? Betul. Betul? Betul. Oke, saya mau tanya sama orang. Tanya sama orang. Betul kamu begini? Jangan kita sebutkan langsung, si fulan bilang katanya kamu begini. Bukan seperti itu. Itu langsung mau kasih bakalai orang kalau begitu. Ya. Tapi sebutkan dulu informasi yang sampai. Betul tidak?
dan hukum asal seorang mukmin adalah apa? Terbebas dari kesalahan. Ini secara umum setiap mukmin. Apalagi kalau orang yang didapati kesalahan ini adalah orang yang sehari-hari atau sering menyampaikan ilmu, yang kita duduk di majelis tersebut, tiba-tiba kemudian kita menghilang, mendapati ada kesalahannya, dan di luar disebarkan, oh ini ustaz ini salah begini, begini, dan seterusnya. Maka demi Allah, hal yang seperti itu tidak akan membawa berkah ilmu kepadanya. Tidak akan membawa berkah ilmu kepadanya. Dan itu, jika dia tidak bertaubat dari perbuatan seperti itu, maka di setiap majelis dia akan melakukan hal yang sama. Di setiap majelis dia akan melakukan hal yang sama. Maka ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi perlu untuk selalu ya kita ingatkan bahwa tidaklah kita datang ke majelis ilmu kecuali untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita menuntut ilmu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kemudian untuk kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian yang kedua, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan berbagai macam ya suku bangsa, dengan berbagai macam ya karakter. Dan kita juga diperintahkan untuk saling apa? Saling mengenal ya. Ya, saling baku kenal. Maka hal yang baik, bahkan sangat baik, ketika kita berada di majelis, ya tengok yang ada di samping kita, ikhwah dan para akhwat. Ya, tengok siapa yang ada di samping kita. Sudah kenal atau belum? Ya berkenalanlah. Kalau belum kenal, berkenalan. Kalau sudah kenal, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berada di majelis ini, nanti di yaumil qiyamah kita didudukkan juga bersama oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Dan momen-momen kita berada di majelis ilmu itu jemaah sekalian, itu adalah momen yang indah. Momen yang akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di majelis ilmu kita sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan itu ikhwah sekalian, saling mengenal, saling memberi perhatian, ya. Saling memberi manfaat. Jangan buat ya majelis-majelis sendiri. Ya, jangan buat ya kelompok-kelompok sendiri. Ya, yang lama dengan yang lama semua. Akhirnya yang baru-baru datang malu-malu. Besok-besok saya tidak mendatang. Kenapa? Durang jahaga sini sepas saya ya. Misalnya kan seperti itu. Sudah sering juga kan kita sampaikan bahwasanya ya, seorang yang semakin dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin ramah dengan saudaranya. Semakin murah senyumnya. Ya, semakin murah senyumnya. Bukan semakin pelit, bungkili pas senyum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri katakan kan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita supaya saling cinta, ya, menganjurkan kepada kita, memberikan rumus kepada kita supaya saling cinta itu tumbuh di dalam hati kita. Apa yang kita lakukan? Saling memberi salam. Ya. Itu yang pertama, beri salam, senyum. Saling bertanya ya kondisi keadaan ya.
Karena sungguhnya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersaudara. Itu laksana satu tubuh. Dan seorang mukmin juga adalah merupakan cerminan bagi mukmin yang lain. Ya, seorang mukmin adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan di luar daripada materi ini, apabila ada di antara antum yang mendengarkan orang yang berbicara tentang saya, tentang kesalahan, tentang kekurangan dan sebagainya, sampaikan kepadanya, silahkan berbicara apa saja yang kau mau tentang saya. Ya, itu pesan saya kepada antum semuanya. Kalau bertemu dengan orang yang membicarakan tentang saya, kekurangan dan kesalahan saya, sampaikan kepadanya, silahkan berbicara apa saja yang kau mau tentang saya. Ya. Saya tidak akan cari dia. Dan jangan, kalau antum tahu orangnya, jangan bilang sama saya. Kalau antum bilang sama saya mau tunggu dia. Saya mau tunggu. Ya. Saya tidak cari, saya mau tunggu. Kalau ketemu, sini dulu, duduk dulu, tolong dua. Ya, mungkin seperti itu. Jadi jangan sampaikan kepada saya. Cukup itu saja yang tadi. Antum bertemu dengan orang seperti itu, katakan silahkan berbicara tentang saya, ya, semaunya Anda. Sampai Anda puas, silahkan, tidak masalah. Baik. Dan tentunya kita selalu ingat, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali itu tercatat, ya, dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pembicaraan kita tentang saudara kita, ya, tentang saudara kita sama muslim, apabila itu masuk dalam ranah ghibah, apabila itu masuk dalam ranah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di yaumil qiyamah itu akan didudukkan bersama. Itu akan didudukkan bersama. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkaitan dengan masalah al-hijrah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau menyebutkan wal hijratu al-intiqal min baladi syirki ila badali al-islam wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila badali al-islam wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Ya, hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Dan hijrah itu adalah kewajiban. Hijrah itu adalah satu hal yang fardu atau kewajiban atas umat ini, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia berhijrah, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan ia hijrah ini terus atau tetap berlaku hingga datangnya hari kiamat. Wad dalil qauluhu ta'ala, dan dalil dari pernyataan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kalian ini? Maka mereka menjawab,
kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah maksudnya. Lalu para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini? Maka tempat tinggal mereka adalah jahannam, atau tempat kembali mereka adalah jahannam. Sedangkan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Akan tetapi orang-orang yang tertindas di antara mereka seperti kaum lelaki, wanita dan anak-anak, mereka ini tidak mampu menyelamatkan diri dan tidak mengetahui jalan menuju hijrah atau ke Madinah. Maka mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun. Hai orang-orang yang beriman, wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas, maka beribadahlah hanya kepadaku. Dan berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, sebab diturunkannya ayat ini adalah kepada kaum muslimin yang mereka tinggal di Mekah dan tidak berhijrah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memanggil mereka dengan sebutan iman. Kemudian dalil dari hijrah, dalil tentang hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'u at-taubah wa la tanqati' at-taubah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus dan tetap berlangsung sampai terputusnya taubat, dan taubat itu tidak akan terputus sampai terbit matahari dari barat, artinya sampai kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berdakwah di Makkah 13 tahun, mendapatkan tantangan dari orang-orang kufar, dan kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga menyebutkan tentang perbuatan orang-orang musyrikun kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan beliau sebutkan bahwa Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kemudian beliau menyebutkan tentang definisi hijrah. Sebagaimana yang beliau katakan, al-intiqal minasyirki ila baladi al-islam, yaitu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Makna hijrah secara bahasa adalah dari kata al-hajr, dari kata al-hajr, yaitu at-tark, meninggalkan. Kemudian hijrah dalam pengertian syar'i, seperti yang dikatakan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullahu taala, yaitu al-intiqal min baladi syirki ila baladi al-islam, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa baladu syirki, dan negeri syirik itu, huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri, yaitu negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar kekufuran. Di negeri tersebut tegak syiar-syiar kekufuran. Wala tuqamu fihi sya'air Islam,
dan tidak ada syiar-syiar Islam di dalamnya seperti azan dan salat jamaah, seperti hari-hari raya dan hari Jumat, maka negeri tersebut adalah negeri kufur, ya, negeri kafir. Ya. Ini secara umum, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi negeri yang tidak ditegakkan di sana atau tidak terdengar suara azan, di negeri yang tidak ditegakkan salat Jumat, salat Id, salat berjamaah, maka ini adalah negeri kafir. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, wa inna ma qulna ala wajhin 'am syamil li yakhruja ma tuqamu fihi hadhihi syaa'ir ala wajhin mahsur kabiladil kuffar allati fiha aqalliyat muslimah fa innaha la takunu bilad islam bima tuqimuhu al aqalliyat al muslimah fiha min syair islam. Ya. Jadi, tadi secara umum saja bahwa di mana negeri yang tidak, ya, di mana negeri yang tidak dikumandangkan azan, tidak ada salat berjamaah, tidak ada salat Jumat, tidak ada salat Id, itu sudah pasti negeri kafir. Dan ada negeri kafir yang di sana ada aqalliyat, ada komunitas kaum muslimin yang sedikit. Ada komunitas kaum muslimin yang sedikit. Mereka salat, ya, bisa salat, tidak dihalangi, ya, untuk menegakkan, ya, salat, ada masjidnya, ada salat Jumatnya. Ya. Tetapi mayoritas penduduknya itu adalah orang-orang kafir dan hukum secara kenegaraan juga adalah hukum kafir. Ini tidak dikatakan negeri Islam. Ya, tidak dikatakan negeri Islam. Walaupun di sana ada kaum muslimin yang mengumandangkan azan. Kemudian beliau katakan, amma biladul Islam fahiyal bilad allati tuqamu fiha hadhihi syair ala wajhin amun syamil. Dan negeri Islam ini secara menyeluruh di satu negeri itu dikumandangkan azan, salat berjamaah, ya, salat hari raya di seluruh pelosok negeri itu. Maka ini kata beliau rahimahullah ta'ala, ini termasuk negeri Islam. Maka dengan definisi ini, ya, dengan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala ini, Indonesia termasuk negeri Islam. Ya, dengan, ya, definisi secara umum ini, di seluruh pelosok Indonesia itu ada dikumandangkan azan, ada sholat berjamaah, ada sholat Id. Ya. Namun terkait dengan ini memang ada, ya, penjelasan dari, ya, para ulama tentang penetapan, ya, negeri Islam yang tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, diperangi, dan kemudian, ya, pemimpinnya wajib, ya, untuk ditaati, ala ra'si wal ain, itu ada telah disebutkan oleh, ya, para ulama juga demikian. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, ya, satu negeri yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, satu negeri yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dia terapkan kepada seluruh penduduknya, maka itu tidak dikatakan negeri Islam. Yang dia terapkan adalah, ya, hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia tidak termasuk dalam kategori negeri Islam. Ya, negeri Islam itu bila yang dia terapkan itu adalah hukum, ya,
hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang dia berlakukan untuk seluruh ya rakyatnya, seluruh warganya, dan termasuk ya bagi mereka juga, tidak hanya kepada warga ya, tapi seluruhnya. Jadi kalau melihat apa yang disebutkan oleh ya Syekh secara global ini ya, maka itu masuk dalam ya Indonesia, negeri ini termasuk negeri Islam. Katakanlah ya Indonesia ini seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak dikatakan negeri Islam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita memprovokasi kaum muslimin agar supaya kemudian melawan? Tidak. Bahkan itu adalah perbuatan yang dilarang, diharamkan di dalam Islam. Siapa yang menjadi pemimpin yang kemudian menerapkan hukum dan hukum tersebut tidak melazimkan kepada setiap muslim ya untuk melakukannya, hukum tersebut ya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tidak menerapkan hukum potong tangan kepada orang yang mencuri, tidak menerapkan hukum rajam ya kepada wanita-wanita atau laki-laki yang berzina, dan hukum-hukum lain yang harus diterapkan oleh ya negara, oleh pemerintah. Tapi dalam banyak hal hukum syariat Islam yang dilakukan oleh individu-individu kaum muslimin itu bebas dilakukan. Maka dalam hal ini para ulama ya telah memberikan ya petunjuk kepada kita, memberikan arahan kepada kita, tetap kita mentaati pemimpin. Dan alhamdulillah di negeri kita tidak ada larangan salat. Tidak ada larangan membuat pengajian-pengajian, tidak ada larangan bagi kita untuk menampakkan syiar-syiar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban bagi kita untuk taat kepada pemimpin yang sekarang ini berkuasa, itu adalah satu kewajiban. Kecuali kalau ya mereka menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan ya dalam hal ini. Dan bukan berarti pula ya karena kita wajib taat kepada pemimpin, lantas kemudian ketika ada kekeliruan dari pemimpin ya kita tidak boleh berbicara tentangnya. Boleh kita membicarakannya, tetapi bukan tujuan untuk memprovokasi orang supaya memberontak, bukan. Karena ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini ya mereka berlaku adil, yang benar dikatakan benar, yang salah tetap dikatakan salah. Dan banyak kita dapati ya para salafus saleh ketika berbicara tentang pemimpin ada kekeliruan, mereka katakan itu keliru. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah itu adalah perkara yang wajib bagi umat ini, dari negeri kafir atau negeri syirik ke negeri Islam. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau katakan, fahiya wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u izhara dinihi fi baladil kufri fala yatimmu islamuhu idza kana la yastati' izhara illa bil hijrati wa ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hijrah ini menjadi wajib bagi setiap muslim yang tidak mampu atau tidak bisa menampakkan syiar Islam di negeri tersebut. Dilarang. Pokoknya yang namanya syiar Islam itu dilarang, tidak boleh sama sekali. Kalau dilihat ada orang yang
berdiri, meletakkan tangan di dadanya, langsung ditangkap. Oh, ini lagi sholat dia, tangkap semuanya orang yang sholat. Apalagi syiar-syiar yang lainnya. Maka yang seperti ini menjadi wajib bagi mereka untuk meninggalkan negeri tersebut dan pindah ke negeri Islam. Nah, beliau katakan di sini tidak ada apabila satu kewajiban tidak bisa ditunaikan kecuali dengan melakukan satu perbuatan, maka perbuatan tersebut juga menjadi wajib. Kita tidak bisa menampakkan syiar Islam, salat berjamaah atau salat, ya, tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam yang diterapkan secara individu, padahal itu adalah kewajiban, kecuali dengan kita berpindah dengan melakukan hijrah, maka hijrah itu hukumnya wajib. Dan Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala dalam bahasan masalah hijrah juga beliau sebutkan di dalam penjelasan Riyadhus Shalihin, ya, terkait dengan hukum hijrah ini, dia wajib kalau memang sama sekali tidak bisa menerapkan, ya, hukum Allah, ya, tidak bisa menampakkan syiar Allah, ya, maka wajib baginya untuk berhijrah dari tempat tersebut. Kalau dia tinggal di negeri kafir, di asli orang di negeri tersebut, dan tidak ada larangan baginya untuk menerapkan syiar-syiar Islam, dianjurkan baginya untuk hijrah. Tidak wajib baginya, tetapi itu dianjurkan. Yang wajib di sini adalah di satu negeri yang memang dilarang sama sekali untuk menerapkan atau menampakkan syiar-syiar Islam, maka hukumnya menjadi wajib. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang tadi kita sebutkan surah An-Nisa ayat ke 97 sampai dengan 99. Pada ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak melakukan hijrah, padahal mereka mampu untuk berhijrah, ya, orang-orang yang tidak melakukan hijrah, padahal mereka mampu untuk melakukan hijrah, lalu kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, mewafatkan mereka di yaumil qiyamah. Mereka itu ditanya oleh para malaikat, ya, mereka ditanya oleh para malaikat dan mereka dihinakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan uzur mereka, kami di negeri yang tertindas, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka tidak mau berhijrah. Maka mereka dihinakan oleh, ya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, malaikat-malaikat Allah yang memberikan alasan kepada mereka, ya, ketika ditanya, "Kenapa, ya, kalian tidak pergi berhijrah?" Ya, mereka katakan, "Kami tertindas di sini dan memang tidak mau pergi." Malaikat katakan, "Ya, bukankah, ya, negeri, ya, atau bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya. Bisa bagi kalian untuk pergi dari negeri, negeri yang kalian katakan kalian tertindas di dalamnya. Bumi Allah luas, kenapa tidak melakukannya? Tidak melakukan hijrah." Ini kehinaan bagi mereka, dan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, wal a'yadz billah. Ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Ammal ajizuna 'anil hijrah minas mustad'afin, adapun orang-orang yang lemah, ya, mereka ingin sekali berhijrah tetapi lemah karena faktor usia misalnya. Ya, faktor usia, tidak punya apa-apa, tidak ada yang membekalinya. Ya, apalagi hijrah ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melewati padang pasir, kalau tidak ada bekal, ya, kering nanti antum di jalan. Ya, tidak ada bekal sama sekali. Ya, dan juga, ya, fisik yang lemah, atau dari kalangan perempuan, ya, atau dari kalangan anak-anak, ya, tidak berhijrah, maka mereka ini mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklif, ya, tidak membebani seorang kecuali dengan apa?
ya, kemampuan mereka atau apa yang mereka sanggupi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di adzan dulu. Baik, sudah masuk Isya, adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bahwasanya Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan ayat ini turun kepada kaum muslimin yang tinggal di Mekah, yang mereka tidak berhijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap menyeru mereka dengan keimanan. Yaitu ya ibadialladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menanggapi bahwa ya sepertinya sepertinya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ya menukil secara makna ya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi ya rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Karena ya ucapan ini ya ucapan yang disebutkan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullahu taala tidak terdapat ya secara tepat ya di dalam ya, tafsir Imam Al-Baghawi. Jadi hanya secara makna saja disampaikan oleh beliau. Kemudian dalil hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terputus hijrah sampai terputus taubat. Dan tidak akan terputus taubat sampai terbit matahari dari arah barat. Ya. Artinya di sini bahwa hijrah itu terus berlangsung. Ya, hijrah itu terus berlangsung. Dan hukumnya wajib. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita sifatkan. Ya, yang disifatkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hukum hijrah itu wajib apabila seseorang tidak bisa menampakkan syiar Islam. Maka wajib baginya untuk berpindah dari negeri tersebut ke negeri Islam atau negeri yang dia ya, bisa menampakkan syiar Islam di sana. Adapun yang ya, dia masih bisa menampakkan syiar Islam dan dia berada di negeri kafir atau negeri musyrik, dianjurkan baginya untuk ia berhijrah, tapi tidak wajib. Dan ini berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Adapun hijrah dari Mekah ke tempat yang lain, maka tidak ada lagi. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah terjadinya fathu Mekah. Artinya, ya, tidak ada lagi berhijrah dari Mekah ke tempat yang lain. Setelah terjadinya Fathu Makkah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah dan Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Adapun yang ya, negeri-negeri yang lainnya maka ya, tetap sesuai dengan kondisi negeri tersebut. Dan terkait juga dengan hijrah ini Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ya, kalau dalam bahasan kita ini dikatakan makna hijrah itu dari satu tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari negeri kafir ke negeri Islam. Ada makna yang lain pula, hijrah itu adalah ya, meninggalkan satu amal, berpindah ke amal yang lain. Ya, dari amalan keburukan, dia tinggalkan, lalu kemudian dia ganti dengan amalan-amalan kebaikan. Ya, itu juga dimaknai hijrah. Ya,
Sehingga kita melihat ada orang-orang yang dulunya ya sukanya nongkrong di jalan, ya yang dulunya ya setiap malam itu ngetrek. Kemudian kita dapati, wah sudah di masjid dia, sudah rajin sholat, sudah rajin ikut dalam ta'lim-ta'lim, dalam pengajian-pengajian, maka kita katakan dia sudah hijrah. Seorang wanita yang dulunya dia open, ya terbuka, ya, tidak pakai hijab, lalu kemudian dia sudah menutup auratnya, dia tutup dengan sempurna, sudah rajin ibadahnya, rajin juga hadir ke majelis-majelis ilmu, maka kita katakan juga dia sudah hijrah. Dia hijrah dari satu perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Juga dimaknai hijrah adalah ya, hijratu al-amil. Ya, dia meninggalkan ya, para pelaku-pelaku amalan-amalan tertentu. Atau bisa diartikan dengan hijrah komunitas, meninggalkan satu komunitas ganti dengan komunitas yang lainnya. Dulu dia berteman dengan ya, para pemain musik misalnya. Ya. Walaupun dia tidak tahu bernyanyi, dia tidak tahu petik gitar, ya. Tapi setiap malam nongkrong dengan ya, pemain musik. Ya. Dia tidak ikut mabuk, ya. Tidak juga pegang botol, tidak pegang gelas, ya. Tapi duduknya dengan ya, orang-orang yang suka seperti itu. Nah, ketika dia tinggalkan mereka, dia ganti dengan orang-orang yang berada di majelis ilmu, berada di masjid. Ya. Nah, dia juga dikatakan orang yang sudah hijrah. Ya. Termasuk dalam hal ini, ya, orang-orang yang sebelumnya punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, lalu kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan pemikiran sebelumnya dan dia kembali kepada ya, pemikirannya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, maka itu juga dikatakan dia sudah hijrah. Jadi hijrah ini dimaknai oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah hijratul makan. Ya. Itu hijrah tempat. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tempat yang kufur, negeri kufur ke negeri Islam. Dari tempat yang penuh dengan kefasikan, dia pindah ke tempat yang penuh dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hijrah. Hijratul amal. Meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Ya, dan dia ganti dengan amalan-amalan kebaikan. Dan yang ketiga adalah ya, meninggalkan komunitas, meninggalkan orang-orang yang berbuat keburukan, dia ganti dengan teman-teman yang ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman ini jemaah sekalian ini sangat sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Agama seorang itu tergantung dengan siapa dia bersahabat. Dengan siapa dia berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah dia memperhatikan, dia melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman akrabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan teman yang baik itu seperti tukang minyak wangi. Kita akan dapatkan harumnya minyak wangi kalau berteman dengan dia. Dan teman yang buruk itu seperti tukang besi. Kita akan dapatkan bau apeknya, bau busuk besinya, ya bau arangnya, bau asapnya. Ya, syukur-syukur kalau tidak terbakar. Ya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa kita berteman. Ya. Dan dalam istilah juga dikatakan as-sahibu sahibun. Ya. Teman itu bisa menyeret. Ya. Maka carilah teman-teman. Ya, perhatikan teman-teman yang bisa menyeret kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa ya menggenggam tangan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang teman-teman yang kelak akan memberikan ya saling memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu tidak akan ya terputus sampai terputusnya taubat. Dan terputusnya taubat artinya tidak diterima lagi taubat. Kapan tidak diterima lagi taubat? Ketika sudah tiba hari kiamat. Ya. Dalam hadis Nabi SAW beliau katakan, ya Allah Subhanahu wa taala ya akan
menerima taubat seorang hamba sebelum ya matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak diterima lagi ya taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi keimanan seorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikannya dalam masa imannya. Dan yang dimaksud dengan ya sebahagian daripada ayat ini adalah tulu'u syams min maghribiha. Yang dimaksud dengan sebagian ayat Allah ini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Artinya sudah kiamat. Ya. Tidak diterima lagi ya pertaubatan. Ya. Dan sebelum itu ketika seorang dia berbuat dosa dalam kehidupan sehari-harinya, berbuat dosa, lalu kemudian di saat sakaratul maut sudah datang kepadanya, kemudian dia mau bertobat, tidak ada lagi taubat baginya. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya itu belum sampai di kerongkongan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hal juga yang berkaitan dengan masalah ya hijrah, ya, syarat-syarat atau hukum bersafar ke negeri ya, negeri kafir, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Afwan Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai ikhwah yang memberikan penilaian buruk terhadap akhwat, sedangkan akhwat itu sendiri tidak kenal dengan ikhwan ini? Jangan-jangan ikhwah ini apa istilah stalking? Apa stalking? Apa betul ya? Stalking. Nah. Stalking ya? Apa sih istilahnya itu? Cari-cari informasi ya di media sosial ya tentang seorang. Jangan-jangan dia cari-cari informasi ini. Si akhwat ini barangkali menaruh hati, tapi kemudian tidak mendapatkan respon, akhirnya kemudian buat ya, cerita dan sebagainya. Kalau itu adalah perkataan, apa yang dia ucapkan itu tidak benar adanya kepada si akhwat, maka ini adalah termasuk dosa besar. Itu adalah bagian dari apa, fitnah, buhtan, tuduhan yang keji, apalagi kepada seorang yang dia menjaga agamanya, seorang wanita yang menjaga agamanya. Apalagi kalau sampai tuduhan itu sampai pada tuduhan zina, wala'iyadzubillah, itu termasuk dosa besar. Dan kalaupun yang dikatakan oleh ikhwah ini adalah benar adanya pada si akhwat ini, maka ini termasuk apa? Ghibah. Mau pilih yang mana? Ya, ghibah dosa. Buhtan, tuduhan-tuduhan itu juga termasuk dosa. Ya. Cobalah ikhwah sekalian dan para akhwat, cobalah ya, jadikan diri kita ini kuburan untuk saudara kita. Jadikan diri kita sebagai kuburan untuk saudara kita. Ketika kita mengetahui ada celahnya saudara kita, ada aibnya, ada kesalahannya saudara kita, ada sifat buruknya, cukuplah kita yang tahu, jangan sampaikan lagi kepada orang lain. Ya. Kalau kita mampu untuk menyampaikan kepadanya, untuk mengoreksinya,
sampaikan kepadanya. Jangan kita tidak mampu, ini pertama, kita tahu keburukannya dan kita tidak menyampaikan kepadanya. Ini mendiamkan perkara keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, dia tahu ada kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dia cegah, dia langsung dia cegah. Kalau tidak, maka dengan lisan tegur dia baik-baik. Nasihati dia dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu, mendongkol. Ya, dia mendongkol. Ya, tapi tamang ini kok mau buat? Ini tidak setuju dengan apa yang dia buat ini. Ya. Tapi dia tidak mau sampaikan. Ya. Tapi dia mendongkol. Itu ada pencegahan dalam hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi SAW. Nah, ini dia mendongkol misalnya melihat ada saudaranya yang berbuat keburukan. Dia sudah tidak menyampaikannya dan itu tanda lemahnya iman. Lalu kemudian dia pergi cerita kepada orang lain, dia berbuat dosa. Sudah lemah imannya, dapat dosa pula. Ya. Kalaulah dia diam, dia mendongkol dan dia diam saja, itu sudah cukup baginya sebagai orang yang lemah, lemah iman. Ingat ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling banyak menggelincirkan seorang mukmin ke dalam neraka adalah perkara yang berkaitan dengan hak adami. Berkaitan dengan hak orang lain. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tergelincir ke dalam neraka, kenapa? Karena dia menzalimi saudaranya. Dengan cara apa dia menzalimi saudaranya? Salah satunya dengan cara dia menggibah ya saudaranya. Dan apa yang ditanyakan ini termasuk perkara gibah. Apalagi kalau penuntut ilmu. Apalagi kalau penuntut ilmu. Dan ini memang ya, syaitan laknatullah alaih tidak akan pernah menyerah. Syaitan laknatullah alaih tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus mencari celah bagaimana untuk menjerumuskan seorang itu dalam kesalahan, dalam perbuatan dosa. Karena itu misinya. Misinya sudah dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin itu kepada syaitan, kepada iblis. Dia bersumpah, saya akan menggoda, saya akan menjerumuskan anak-anak Adam. Kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, itu hamba-hambamu yang mereka itu adalah termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Maka jemaah sekalian, perhatikan niat kita, keikhlasan kita itu selalu kita perhatikan. Dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan halangi kita dari gangguan-gangguan iblis dan tentara-tentaranya. Maka ana ingatkan kepada kita semua, termasuk pada diri saya, ketika kita mendengar, mengetahui ada celah saudara kita, ada kesalahan saudara kita, jika kita mampu untuk menasihatinya, mengingatkannya, lakukan. Jika tidak mampu, maka jadilah anda sebagai kuburan untuk saudaramu. Jangan lagi menyebarkan kesalahan-kesalahan itu. Karena itu aib, aib itu bau. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang dari kalangan salafus saleh, kalau saja mereka mengetahui tentang aib-aibku, tentang kesalahan-kesalahanku, tentang dosa-dosaku, maka orang tidak akan mendekat kepadaku. Karena apa? Bau. Busuk. Nah, kita mengetahui perkara dosa, perkara keburukan yang dilakukan oleh saudara kita, itu adalah aib, itu adalah kebusukan, jadilah antum kuburan supaya tidak, kebusukan itu tidak merembet kemana-mana. Tanam dia, simpan dia. Dan jangan juga Carlota, cari-cari tahu, bagaimana ya, apa DP, dan seterusnya. Allahumusta'an. Dan ajaib juga manusia senang dengan hal-hal seperti itu, mencari-cari tahu aib orang. Sempat ada yang mengatakan paling berbahaya itu
yang lebih berbahaya daripada virus corona itu adalah virus virus Carlota. Itu lebih berbahaya. Dan pengaruhnya itu sampai di akhirat. Virus Carlota itu sampai di akhirat pengaruhnya. Kalau corona kan cuma di dunia saja ya. Tapi kalau Carlota sampai di dunia, sampai di akhirat. Allahul musta'an. Hati-hati. Jangan sampai kemudian amalan-amalan yang kita lakukan itu nanti di yaumil qiyamah habis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'rifuna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut itu orang yang di yaumil qiyamah dia datang dengan pahala puasanya, dengan pahala qiyamnya, dengan pahala salatnya, dengan pahala sedekahnya. Tapi ketika di dunia apa yang dia lakukan? Dia mencela si fulan, dia menggibah si fulan, dia menzalimi si fulan. Dan Allah Subhanahu wa taala tegakkan mizan keadilan kepada mereka. Kebaikan-kebaikan yang ini diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, yang dia cela, yang dia fitnah, yang dia gibah di dunia. Diberikan semua kepada mereka. Semuanya sudah diberikan dari amalan-amalannya yang dia bawa tadi. Ternyata masih banyak orang-orang yang datang menuntut. Sudah tidak ada kebaikan yang mau dibagikan. Lalu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bentuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Kesalahan-kesalahan orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia cela, yang dia gibah ini ditimpakan kepadanya. Selalu kita ingat itu ikhwah sekalian. Ya. Berbuat zalim kepada saudara kita, sesama kaum muslimin, ya. Para penuntut ilmu, orang-orang yang beriman, itu termasuk dosa besar. Taib, cukup ya. Nanti masih ada pertanyaan yang lain kita khususkan insyaallah pada malam tertentu untuk lebih banyak menyebutkan tentang pertanyaan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.